Mayoritas pertemanan yang dibangun oleh selebriti tanah air bermula dari sering bertemu di lokasi syuting maupun karena secara tidak sengaja bertemu di salah satu acara. Tetapi terdapat pula dari mereka yang ternyata sudah saling mengenal saat masih duduk di bangku sekolah. Dan sejumlah artis Indonesia ini yang kini telah sama-sama terkenal dan memiliki karir yang cemerlang itu, rupanya dahulu kala menimba ilmu di satu sekolah yang sama. Biar Fakam Lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut, berikut ini adalah deretan artis Indonesia yang ternyata dulu satu sekolah. Bunga Citra Lestari dan Raditya Dika. Salah satu juri Indonesian Idol tahun 2023, Bunga Citra Lestari tumbuh menjadi sosok perempuan yang dilulukan publik berkat skill yang dimilikinya. Diketahui artis yang disebut-sebut dekat dengan Ariel Noah ini berhasil menjadi seorang public figure yang sukses dan terkenal berkat kepiawaiannya dalam bernyanyi dan berakting. Nyaris semua film dan lagu yang dibawakan janda beranak satu ini laris manis di pasaran. Begitupun dengan adik kelasnya, Raditya Dika juga berhasil menjadi seorang artis yang sukses dan terkenal berkat karya-karya ciamik yang ditelurkan. Dilansir dari hobs.id bahwa komika kenamaan tanah air ini sempat menimba ilmu di sekolah yang sama dengan BCL, yakni di SMA 70 Jakarta, di mana kala itu Radit duduk di kelas 10 dan pelantun lagu Saat Kau Pergi ini telah duduk di kelas 12. Raisa dan Afgan Syahreza. Selebriti dengan tinggi badan 1,7 meter, Raisa tumbuh menjadi seorang artis yang sukses dan terkenal berkat memiliki suara yang merdu dan ditopang pula dengan raut wajahnya yang cantik. Menurut Afgan Syahreza yang notabene sama-sama menimba ilmu di SMA Negeri 34 Jakarta Selatan, bahwa Raisa memang sudah terbiasa tampil bernyanyi di depan publik sejak duduk di bangku sekolah. Sementara itu Raisa sendiri dulu saat masih duduk di bangku sekolah mengaku telah mengenal Afgan, akan tetapi tidak seakrab seperti saat ini. Marsha Timothy dan Dian Sastro. Perempuan tinggi semampainan berparas ayu, Marsha Timothy termasuk salah satu dari sekian banyak artis yang berhasil menghipnotis masyarakat lewat aktingnya yang memukau. Di mana salah satu film yang dibintanginya dan berhasil menyita atensi publik adalah Surga Yang Tak Dirindukan 3 dan Noktah Merah Perkawinan. Tidak hanya itu saja, teman satu sekolahnya yang bernama Dian Sastro Wardoyo juga tak kalah mentereng karirnya di dunia entertain. Diketahui Dian juga sukses dan terkenal lewat beberapa judul film yang dibintanginya, seperti Kartini dan Sri Asih. Sementara itu, Marsha dan Dian sendiri merupakan artis kenamaan tanah air yang sama-sama sempat menempuh pendidikan di SMA Tarakanita. Maudy Ayunda dan Chelsea Islan. Publik dibuat berdecak kagum terhadap Maudy Ayunda sebab artis kelahiran Jakarta pada tanggal 19 Desember tahun 1994 itu tidak hanya sukses di dunia entertain, melainkan juga berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di salah satu kampus terbaik dunia, yakni Harvard University. Kendati demikian, masih banyak yang tidak mengetahui jika dirinya adalah kakak kelas Chelsea Islan di Mentari International School. Citra Kirana dan Natasha Rizky. Pemeran Rumanah dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji The Series ini menjadi bagian dari seorang aktris yang paling eksis di dunia seni peran. Suatu hal yang membuat demikian lantaran perempuan yang kini telah berhijab itu selalu totalitas saat memainkan perannya dalam beberapa judul sinetron dan juga film. Selain itu, ternyata perempuan yang disapa Ciki ini termasuk dari salah satu artis yang punya teman sekolah
yang juga tak kalah familiar darinya, di mana artis dimaksud adalah Natasha Rizky yang tak lain adalah istri Desta yang tempo dulu sama-sama bersekolah di SMA Islam Harapan Ibu, Jakarta Selatan. Laudia Cynthia Bella dan Saskia Sungkar. Laudia Cynthia Bella dari remaja sudah eksis di dunia entertain. Ia berhasil berada di puncak karirnya lantaran memiliki kualitas akting yang sudah tak diragukan lagi. Terbukti dari semua film dan sinetron yang dibintanginya digandrungi oleh masyarakat. Meski begitu, masih banyak yang belum mengetahui jika artis cantik ini sempat satu sekolah bersama Saskia Sungkar saat duduk di bangku sekolah menengah pertama.